Mau beli, Bu? Kayaknya ya. Sayur-sayur, Bu. Ini dikali. Bu Ayu, apa kabar? Ini Freya, lagi liburan. Freya. Rigin kan lebih tua daripada Freya ya. Enggak merantau ke Jakarta. Nih Freya, nih yang beliin emasnya ibu. Bilangin Rigin, mama juga punya. Mama juga punya emas ini. Nih, lihat nih mama, mas mama nih. Udah ada nih totalnya ada 30 gram. Kemarin kita beli 250.000. Kok murah tuh 30 gram? 500.000. Beli sayuran deh, Bu. Rigen, ini. Iya, Ma. Bangun kamu, Nak. Kenapa, Ma? Kamu naik ke atas. Iya. Kamu jorokin dia dari sana. Barangan. Ma, kita nggak boleh jahat kayak gitu, Ma, Rigen sama orang. Rigen di sini-sini aja. Nggak merantau. Kerjanya gitu-gitu aja dong anaknya. Ih, Freya, Ma, lebih muda daripada Rigen, tapi lebih sukses. Ma, Freya, sekarang kerja di mana, Freya? Kasih tahu, Freya. Di Jakarta. Freya dong lihat. Pulang ibu jangan macam-macam sama suami saya ya. Bangun, anak, ini anak udah setahun doang sama ibu. Enggak, cuma ngasih tahu aja. Kalau Freya pulang dari Jakarta beliin aku tuh mas, apa-apa udah sukses banget di Jakarta. Ini Rigen gak kemana-mana. Ya. Kalau kayak gini terus, mending kita sekarang pergi ke laut, kita jadi bajak laut, mah. Lo bukan makin sulit, lo. Ya, kerja apa emang di Jakarta? Kerja banyak. Tapi kalau dilihat-lihat nih dari looknya, saya kayak punya pekerjaan yang cocok deh di sana. Mau ikut aja nggak sih? Serius, ada kerjaan? Ada, saya ada. Kok, lovebird sekarang berapa? Gak jual lovebird. Lo jual lovebird. Mak. Kita Sendre ya. Sendre, bangun di Sendre. Gimana Mas Trikan udah siap nih? Siap apa nih? Bu. Sendre. Siap Bu. Siap. Ini udah waktunya. Sudah saya persiapin nih. Mau berangkat ke Jakarta ini. Siapa Rigen? Asisten dia kan ibu masa lupa. Saya kan kerja sama ibu, sama ibu udah. Ibu nggak ada takut, ibu nggak ada takutnya. Baru bikin Bu. Kata siapa? Golok, orang digambar satu daster apaan? Ya sangar Pak. Ya nggak sangar. Kita mesti ke Jakarta harus kita biar kelihatan sangar. Gitu. Ma, gimana Ma? Apa kau harus ke Jakarta untuk merantau? Lu harus ngalahin emaknya sih. Ngapain ngalahin saya? Saya mau bawa Rigen ke Jakarta. Buat apa? Mau saya adu sama domba. Jadinya mau ikut nih sama Freya. Aku terserah mama kalau mama mengizinkan aku. Biar aja dianyut, nggak apa-apa. Mau beli salak dari sini bisa nih. Bisa. Mau beli salak lagi di sono. Harus sampai ke situ. Dari situ kan bisa. Mama, ayo naik. Kamu kok di sini? Siapa? Ya dikawinin dan buat calon. Aja. Gua dua baru-baru lagi nih ke BTS. Iya. Suka pusing sendiri. Tiba-tiba calon. Ma, gimana Ma, aku apakah harus aku harus pergi, Ma? Ya udah. Kamu pergi merantau. Aku pergi merantau, Ma. Ikut Rojali. Freya mau ke Jakarta. Takutnya belum tahu ya. Jakarta kayak gimana. Saya dari sama Freya aja. Kalau benar di Jakarta ada kerjaan buat saya ikut sama kamu kalau begitu. Benar. Iya benar, Rigen yang ikut. Ngapa bapak yang nanya saya mau ikut? Pakai terus mau anak ibu. Pokoknya lupa aja terus. Saya kan asisten Bu, anak ibu saya. Ya udah, ayo Freya kita pergi ke Jakarta sekarang. Ayo. Ayo, ayo kita ke Jakarta. Tolong jaga anak saya di Jakarta. Baik, Rigen. Ibu. Mama ikhlaskan kamu. Jangan lupa kabarin mama ya, Nak. Bu. Rigen. Gak hancur. Ya Allah. Tapi bisa keluar nih. Ibu. Ini ngepas ya ke saya ya. Ibu gak usah khawatir. Kenapa? Saya akan jaga amanat nasional ibu kepada dia.